pengen punya rumah tuh ada tempat untuk olahraga, jadi ada biliarnya, ada badmintonnya, ada tempat tenis. Rumah memang termasuk dalam salah satu aset paling mewah yang bisa orang miliki. Dengan rumah itulah biasanya orang dilihat sebagai strata sosialnya. Nah, dengan banyaknya pundi-pundi penghasilan yang dimiliki oleh public figure, maka tak meraih kemungkinan jika mereka mampu untuk membangun sebuah rumah mewah yang harganya miliaran rupiah. Mulai dari rumah milik Prilly, Ricis, Inul Daratista, hingga rumah milik Lesti yang paling megah dan mahal. Ini dia, deretan rumah artis Indonesia paling mewah punya Lesti paling wow. Number 7. Prilly Latuconsina. Rumah idaman memang menjadi salah satu impian semua orang. Namun tidak semudah seperti yang kita bayangkan untuk bisa mendapatkan itu semua. Banyak sudah artis yang saat ini berlomba-lomba untuk menunjukkan kesuksesannya, bahkan dengan cara membeli rumah megah dan mewah, dan juga melengkapi rumahnya dengan berbagai furniture yang sangat mahal harganya. Serasa sangat lengkap sudah kebahagiaan mereka dengan hasil kerja kerasnya selama ini. Nah, salah satu artis yang memiliki hunian mewah yaitu si cantik mungil Prilly Latuconsina. Meski masih sangat muda, namun ia mampu membuktikan jika dirinya sukses dengan hasil kerja kerasnya dan usahanya selama ini. Pengen tahu seperti apa rumah yang dimiliki dan dihuni oleh Prilly saat ini? Jadi penasaran dong pastinya? Iya kan? Prilly memang masih dikategorikan sebagai artis muda. Namun siapa sangka jika usianya itu tidak menjadi penghalang untuk dirinya untuk bisa menjadi orang yang sukses. Buktinya saja dia memiliki rumah yang super mewah. Rumah yang dihuni oleh Prilly ini memiliki 4 lantai, layaknya istana megah yang ada di dongeng itu loh guys. Tapi ini bukan di negeri dongeng, melainkan di kehidupan nyata. Bahkan jika dilihat dari luarnya saja, hunian ini jelas akan bikin kalian terpukau. Selain mewah nih guys, ternyata di dalamnya tersedia banyak kamar yang digunakan untuk para pekerjanya. Ngiler nih. Number 6. Ria Ricis. Baru-baru ini memang Ricis kembali membeli sebuah rumah mewah. Hal itu baru saja terungkap dari tayangan video channel YouTube sang kakak, Dr. Cindy. Untuk calon rumah Ria Ricis tersebut tampak begitu besar dan mewah. Uniknya nih guys, ada fasilitas kolam renang di rumah tersebut berada di dalam rumah. Tak hanya itu saja, rumah mewah tersebut juga dilengkapi lift hingga home theater. Wow, keren banget kan guys? Calon rumah Ria Ricis tersebut ternyata berada di kawasan Bintaro. Number 5. Atta Halilintar. Menantu dari pasangan selebriti dan musisi Anang Hermansyah dan Ashanti ini ternyata memiliki rumah mewah senilai 25 miliar ya. Baru pertama kali masuk rumah mewah Atta menuai kagum salah satu adik sang istri Aurel Hermansyah sampai nyeletuk kayak hotel. Tak heran ya guys, karena memang mulai sejak lahir Atta langsung memiliki kekayaan yang luar biasa dari orang tuanya yang seorang pengusaha kaya raya. Saat ini rumah yang dimiliki oleh Atta bahkan bisa dikatakan layaknya rumah istana ya guys. Super duper mewah banget loh. Number 4. Syahrini. Memang sudah tidak bisa dipungkiri lagi gaya hidup glamor dan mewah wanita yang kerap dipanggil Inces ini sering kita lihat di layar kaca. Saat ini kekayaan yang dimiliki Syahrini sudah mencapai 280 miliar rupiah.
Karirnya yang menanjak dan adanya dukungan dari sang suami yang merupakan pengusaha kaya raya. Jadi tak heran jika Inchels begitu dengan mudah mengumpulkan pundi-pundi rupiah ya. Kekayaan yang dimilikinya berupa tabungan, aset rumah, aset tanah, aset mobil, dan berbagai macam perhiasan. Sempat ramai juga diperbincangkan jika Inchels memiliki pesawat pribadi loh. Tidak hanya itu saja, kalian wajib tahu rumah yang ditempati oleh Inchels ini ya guys. Di mana rumah itu memiliki fasilitas yang tak kalah mewah dari artis-artis lainnya. Nah, di dalamnya terdapat ruang gym pribadi dan salon pribadi yang tak banyak dimiliki oleh rumah lainnya. Jadi gimana nih menurut kalian guys? Inul Daratista. Kehidupannya berubah drastis, bahkan 360 derajat dari kehidupan awalnya. Kekayaannya saja sudah bisa dikategorikan wow, kisarannya sekitar 300 miliar rupiah. Tidak perlu diherankan lagi ya sahabat, memang pemilik goyang ngebor ini tajir melintir. Bisnisnya berjejeran di mana-mana, mulai dari karaoke Nul Vista, kuliner, hingga kosmetik telah dijajaki oleh ibu satu anak ini. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Kediaman yang ditempati oleh pemilik goyang ngebor ini memang didesain minimalis guys. Namun jangan salah ya, karena di dalamnya sudah terdapat banyak fasilitas mewah. Salah satunya ada fasilitas ruang karaoke loh. Jadi Bunda Inul nggak perlu repot-repot untuk ke tempat karaoke nih guys. Number 2. Nikita Willy. Dengan bayaran yang besar tentu saja menjadikan ratu sinetron yang satu ini mampu memiliki hunian megah. Bahkan huniannya itu tak kalah dengan milik artis senior lainnya. Jadi tak heran dong jika wanita cantik ini masuk dalam deretan artis kaya. Diketahui artis ini memiliki rumah yang didesain dengan gaya Eropa dan mewah. Berbagai furnitur yang dipilih juga tidak sembarangan, yakni furniture dengan ornamen kayu yang dipadukan dengan warna coklat dan krem. Tidak hanya itu saja, di dalamnya juga terdapat beberapa fasilitas yang sangat lengkap, mulai dari ruang fitness dan juga karaoke. Nah, jelas dong, harganya tidak akan murah. Rumah ini dibangun dengan dana kurang lebih 10 miliar rupiah. Waduh, keren! Number 1. Lesti Kejora. Beberapa waktu yang lalu memang sedang ramai diperbincangkan masalah hunian baru yang akan ditempati oleh Lesti dan sang suami Rizky Billar. Usut punya usut, banyak warga ters yang dibuat tercengang dengan tampilan desain rumah tersebut. Rumah yang akan ditempati oleh pasangan muda ini memang nampaknya sangat luar biasa. Bahkan di sana tidak hanya rumah saja yang jadi sorotan, namun ada danau buatan yang cukup lumayan luas. Di dalam kawasan rumah itu banyak terdapat beberapa fasilitas yang sangat mewah. Bahkan tidak pernah kita temui rumah dengan nuansa baru seperti ini sebelumnya ya guys. Tampak dari luar saja pemandangan yang disajikan oleh rumah itu sangat membuat semua orang terpukau. Bagaimana tidak? Coba kalian perhatikan satu persatu sudut rumah itu sahabat. Jelas banget jika biaya untuk pembangunannya saja bisa mencapai 25 miliar rupiah. Rumah mewah itu dipenuhi dengan warna yang kalem antara putih tulang dan juga abu muda. Garasi dan halamannya juga cukup luas loh. Bahkan cukup lah ya kalau mau masukin mobil berkisar puluhan gitu. Tidak hanya itu saja, rumah yang dibangun oleh Dede ini juga memiliki tempat futsal yang megah. Lantaran sang suami sangat suka main futsal dengan teman-temannya.
Dan juga ada kolam renang dan air terjun dengan nuansa ala-ala Jepang.